Your turret has been destroyed. Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming dan saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Jadi kali ini saya akan bahas bocoran lagi teman-teman. Nah, di awal cuplikan kalian sudah lihat itu ada tower yang keren banget. Jadi kita akan review bagaimana cara mendapatkan tower tersebut, tetapi kita review dulu ya guys. Nah, jadi ini adalah towernya guys. Namanya adalah Tesla Tower namanya. Nah, jadi ini adalah tower yang unik sekali karena bukan gambar hero, teman-teman. Kalau biasanya kan gambar hero-hero di Mobile Legends, ini kayaknya gambarnya kayak tower Tesla, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan di in-game-nya, kita bisa lihat, teman-teman. Nah, ini keren banget, ini bolanya berputar-putar gitu, ada aura-auranya gitu, teman-teman. Ini keren banget ya. Nah, jadi kalau tim teman ini warnanya biru, kalau tim musuh nanti warnanya merah, teman-teman. Nah, kita akan review juga pas dia menembaki musuh ya. Nah, ini ketika towernya menembaki musuh, teman-teman. Jadi dia menembaki musuh dari bola tersebut. Nah, kita akan review juga pas dia hancur ya, seperti apa. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini dia. Pas sudah berubah, nanti kita akan lihat ya dia pas hancurnya kayak gimana, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, dia hancurnya berkeping-keping teman-teman. Jadi dia hancur berkeping-keping towernya. Nah, terus gimana cara dapatkan tower ini, Bang? Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan tower ini ya, teman-teman. Nah, jadi tower ini bisa kalian dapatkan di shop, teman-teman, yaitu ini adalah paketan gacha ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah tower Tesla. Setiap kali gacha itu 30 diamond, teman-teman. Nah, tower ini akan hadir pada tanggal 17 Mei nanti, teman-teman. Jadi dia akan hadir 13 hari dari tanggal 17 Mei sampai 31 Mei mendatang. Nah, jadi buat kalian yang pingin beli tower ini, silahkan siapkan diamond kalian dari sekarang. Kalian juga bisa top up di @borneo.gaming ya, teman-teman. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan bocoran event kali ini, teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.